Assalamualaikum teman-teman. Oke, siang ini agendanya adalah nganterin Kak Sanum ke dokter gigi di klinik Rohima. Kenapa? Karena giginya patah. Patahnya kenapa? Karena waktu berenang ada terjadi kecelakaan. Waktu seluncuran Kak Sanum giginya mentok ke lantai sampai patah. Nah, hari ini kita mau tambal giginya. Dan tambalnya juga pakai BPJS guys, jadi nggak perlu bayar lagi. Nah, yang pengen tahu bentuk giginya patahnya seperti apa, kayak gini guys. Patahnya dikit sih, cuman agak ganggu ya kalau senyum jadi jelek. Bagian atas yang sebelah kanan. Kumur pakai air? Kumur nak. Kumur pakai air. Oke, kita lanjut ke proses penambalan giginya Kak Sanum lagi. Enggak cuek lagi, Kak. Enggak sakit, ini enggak ada yang sakit. Nah, ini sepertinya prosesnya udah hampir selesai, tinggal diratakan aja. Langsung aja kita lihat ke afternya ya. Nah, ini dia hasilnya. Afternya kayak gini guys, gimana, bagus kan, lumayan ya. Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan lancar dan Kak Sanum senang giginya kembali utuh lagi.